Satu, dua, tiga. Periksa. Saya. Selamat siang para pecinta biliar tanah air di Indonesia dan dimanapun Anda berada. Salam Markidok. Mari kita nyodok kembali bersama saya Kristen BT Samosir dan dua sahabat saya yang selalu setia menemani di studio MRCT, yaitu siapa aja? KB N Yode. Yeay. Sikat. Kita kembali ke partai final Grand Final Popsi Cup Pelajar Mahasiswa 2023 antara Rian Daneswara dari Politeknik Pariwisata Bali melawan Axel dari SMP GIS Tegal. Tetap mencari 8 kemenangan dengan break bergantian. Kita langsung ke meja pertandingan. Wow. Ya ampun. Sayang sekali. Good shot, bad luck namanya. Kalau Kak Jun bilang itu namanya good shot, bad luck. Betul sekali. Dan kalau kita lihat dari profil dua pemain ini adalah yang satu anak kuliah dan satu lagi anak SMP loh, luar biasa masuk babak final kejuaraan nasional. Wow, Cup N Pelajar Mahasiswa luar biasa. Luar biasa, keren. Keren banget. Keren banget. Asli. Wow. Kesempatan untuk Rian tentunya mendapatkan ball in hand. Dan seperti akan melakukan draw shot satu ban. Extension. Sangat baik sekali. Wow, draw shot yang sangat baik sekali kita lihat. Dan akan melakukan draw shot satu ban ataupun draw shot dua ban ke ban kiri panjang dan placing yang sangat sempurna kita lihat.
Sangat baik sekali, skor menjadi 1-0. Leading Rian Daneswara. Ini merupakan terobosan yang sangat luar biasa ya. Karena memang baru kali pertama saya lihat kejuaraan nasional untuk kelas pelajar dan mahasiswa ini. Salah satunya adalah baru duduk di bangku SMP. Ini luar biasa. Kalau zaman saya dulu, jarang sekali pelajar maupun itu SD, SMP, SMA itu bisa masuk dalam babak utama. Itu susah sekali. Tapi di tahun 2023 ini justru kebalikannya ya. Ada teman kita, adik kita SD sudah masuk babak 16 besar. Dari Rigel contohnya, SMP masuk final. Wah, luar biasa. Dan SMP pun sudah bisa menjadi juara dunia. Wow. Keren benar ini pastinya. Gokil. Dan tentunya itu berkat dukungan dari orang tua dan keluarga tentunya ya. Jadi salut buat orang tua mereka yang selalu mendukung hobi serta prestasi yang mereka akan buat tentunya. Kita kembali ke rek kedua. 1, 2, 3, break sah. Dan break yang cukup baik, namun bola satunya sepertinya cukup jauh. Dan untuk placing ke bola dua ini coast to coast, draw shot. Karena hampir lurus sepertinya. Sayang sekali. Akurasi yang kurang sempurna. Hampir saja bola 9. Ya, sepertinya sudah dimulai trans bioskop. Layar sinema. Ya, kita lihat ini placing yang cukup sulit ke bola 2 karena ada halangan di bola 5 juga. Oh, safety yang sangat baik sekali. Wow. I like it. Perfecto. Wow, sayang sekali. Kick shot yang sangat-sangat baik namun kurang beruntung sepertinya. Wow. Bola sudah sangat terbuka. Melakukan follow shots. Oh, dan sangat baik sekali. Follow shot satu ban sepertinya. Dan feeling aku sih habis ya.
feeling aku ya. Ya, sangat baik sekali. Masuk bola 7. Karena semua sudah berada dekat lubang. Ya, placing yang cukup sempurna kita lihat. Tinggal melakukan stop ball atau draw shot sedikit. Sangat baik sekali. Skor menjadi 2-0. Kami juga mengucapkan terima kasih atas atas support dan kontribusi yang luar biasa untuk para sponsor, yaitu adalah Bewa, ada Perry, ada Amorti, ada Andy Cloud, ada Kamui, ada siapa lagi yang belum saya sebutkan? Labewa, Marti, Kame, Andy Billiard, Perry. Ya, seperti sudah. Dan tentunya RCT Plus dan Vision Plus, aplikasi yang termutakhir selalu menayangkan secara live streaming pertandingan biliar PB Popsi. Jadika. Dira ketiga, skor 2-0, Rian Brick. Kita kembali ke rek ketiga. Satu, dua. Oh, sayang sekali. Paul. Kesempatan emas tentunya untuk Axel mengejar ketinggalan. Oh, sayang sekali. Akurasi yang kurang sempurna baru saja dilakukan oleh Axel. Sepertinya temponya tidak bermain waktu di semifinal ya. Saya baru melihat ini Axel miss di bola-bola seperti ini.
Wow, posisi yang sangat baik. Sepertinya akan melakukan draw shot. Dan empat akan masuk lubang tengah. Oh, wow, ada apa dengan kedua atlet yang hebat ini ya? Baru kali pertama saya melihat mereka miss-miss di bola-bola yang tidak cukup sulit tentunya. Apakah mereka belum makan siang? Tentu tidak, karena mereka sudah makan siang. Pressingnya cukup baik sekali. Nice. Very nice. Ya, 7 available untuk lubang tengah. Melakukan draw shot sedikit. Terlalu banyak sepertinya. Sayang sekali. Dan apakah berhasil melakukan follow shot? Nice, nice. Saya suka. Kalau Anis bilang ini bola manis-manis jambu katanya. Bola ini manis-manis jambu katanya. Extension. Oh, sayang sekali. Ya. Mungkin belum tune in kali ya, atau belum grounded di babak final ini ya. Karena memang mereka ini sangat-sangat padat jadwalnya untuk bisa sampai ke final tentunya ya. Extension. Draw shot yang cukup baik. Wow, skor menjadi 3-0. Kita akan kembali setelah timeout berikut ini. Timeout.
Kita kembali ke rek 4. Ya, break baru saja dilakukan dan break yang kurang beruntung kita lihat. Seperti akan melakukan push out. Pusat yang cukup sulit kita lihat. Seperti akan melakukan safety. Oh, sayang sekali. Jadi foul. Ya. Semoga kedua teman-teman kita atau adik kita ini di babak final yang kita tonton sekarang memberikan performa yang terbaiknya ya. Karena memang kita ketahui bahwa mereka bertanding di hari ini dari partai semifinal, jadi mungkin agak sedikit kecapean dan semoga bisa pulih kembali staminanya untuk memberikan performa yang terbaik. Ya, bola sudah sangat Oh, sayang sekali. Wah, apa yang terjadi ya dengan mereka berdua ini ya? Hilang fokus tidak seperti partai semifinal sebelumnya. Oh, banyak sekali miss-miss yang terjadi di sini. Tinggal 4 bola tersisa dan bola yang cukup cukup terbuka. Tinggal melakukan follow shot, otomatis sudah placing. Sangat baik sekali.
Sangat baik sekali. Wow, skor semakin menjauh sepertinya 4-0. Ayo, Axel, bangkit, 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 biar seru pertandingannya. Ayo, 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 wake up, wake up, wake up. Wake up. Kita kembali ke rek 5. Ya, mendapatkan ball in hand. Dan ini kesempatan yang baik sekali untuk Axel mencetak poin tentunya. Angle yang cukup baik. Sangat berhati-hati sekali, Axel. Sangat baik sekali. Wow, nice. Good shot.
Akhirnya mendapatkan poin 1-4. Ini baru enak ditonton. Ini enak ditonton. Sudah ada poinnya soalnya. Dan juga buat teman-teman, selamat menikmati malam minggu tentunya bersama sang kekasih. Cihelah, bisa aja sama sang kekasih, sama teman bisa juga, sama sahabat bisa juga, sama PDKT sama gebetan juga bisa juga. Gila ya. Keenam, skor 1-4, Excel break. Satu, dua, tiga, break sah. Break yang cukup baik. Kita lihat. Dan available satunya. Sayang sekali, bongkar yang cukup baik namun kurang beruntung. Safety yang sangat baik. Wow, oh, false sepertinya. Sepertinya akan melakukan safety kembali. Dan safety yang sangat baik sekali kita lihat. Wow, nice. Nice. Saya suka sekali. Seperti akan melakukan jump shot kick. Bagus. Bersih, clean. Sangat baik sekali. Oh.
akurasi yang kurang baik kita lihat dari Axel. Oh, sayang sekali. Tidak sesuai dengan perkiraan kayaknya. Ya, mencoba untuk safety, namun masih terlihat. Ya, kalau aku sih memilih untuk safety ya. Putih di belakang bola 7. Oh, berusaha untuk bank shot dan masih dalam peruntungan kita lihat. Wow. Wow, amazing, 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 amazing. Namun masih sedikit PR sepertinya. Sayang sekali, terus yang kurang speed sepertinya.
Ya, cukup sulit kita lihat bola 9 ini. Tipis, bank shot, safety. Oh, coba untuk fight, namun belum berhasil. Game. Skor menjadi 5-1. Ayo, ayo Axel. Masih panjang, tenang aja, tenang. Slow, slow, slow. Slow, tenang, fokus tentunya. Jangan terburu-buru, fokus, enjoy the game, percaya diri tentunya Axel. Gerak ketujuh, skor 5-1, Rian Brick. Satu, dua, tiga, break. Wow. Wow, break yang cukup baik namun belum beruntung kita lihat. Push. Ya, melakukan push out.
Ya, dua set yang cukup baik. Hampir saja. Sangat baik sekali. Dan mengejar dengan skor 2-5. Di rak 8, skor 5-2, Excel break. Satu, dua, tiga, periksa. Aw, sayang sekali. Dia akan melakukan safety. Wow, safety yang cukup baik sekali. Wow, 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 wow. Nice kick shot, nice kick shot, very nice kick shot. Wow. Wow.
Wow, jump shot yang sangat luar biasa. Oh, dan ini apakah menjadi keberuntungan untuk Axel? Kita lihat. Tapi kita lihat posisinya agak cukup lurus ya. Jadi perlu melakukan apa ini? Draw shot kah? Nice. Oh no. Oh no. Oh. Four. Extension. Ya, ini bola meskipun mendapatkan bola in, namun ada sedikit PR ya di bola 8. Jadi perlu sangat berhati-hati dalam melakukan eksekusi. Oh, berusaha untuk membongkar namun belum berhasil. Nice try by the way. Wow, apakah sesuai dengan permintaan? Apakah wow, nice, incredible. Gile beneran. Wow. Keren banget, sumpah keren banget. Pressing yang sangat sempurna kita lihat. Sangat sempurna sekali. Wow, perfecto. Perfecto, perfecto. Astaga, sayang sekali. Kesempatan yang sangat baik untuk Axel tentunya. Dan sangat sempurna placing bola 9. Mengejar ketinggalan menjadi 3-5. Jadi buat teman-teman, partai final hari ini, teman-teman bisa langsung nonton di La Bewa Q Sport Tangerang.
Dan kalau tidak ada waktu, mau nonton di rumah juga bisa, jangan sedih. Masuk ke Play Store, ketik RCT Plus atau Vision Plus. Teman-teman bisa melihat langsung live streamingnya sekarang juga, buruan download. Oke, kalau nggak punya kuota, buruan isi. Nggak punya duit, minjem wifi tangga sebelah, terpaksa. Kita kembali ke rek 9. Di rek 9, skor 5-3, Rian Brick. Satu, dua, tiga, break sah. Break yang cukup baik sekali. Namun apakah beruntung untuk potting bola satu, kita belum tahu pasti. Azan. Thank you.
kita kembali ke pertandingan, melanjutkan. Safety yang cukup baik terlihat. Ya, seperti akan melakukan jump shot. Extension. Sangat baik sekali. Ya, masih dalam sebuah peruntungan. Masih dalam sebuah keberuntungan kembali. Wow. Ya, seperti yang terlihat buat saatnya sekarang. Sayang sekali. Dan masih dalam keberuntungan kita lihat. Dan masih terlihat. Dua ketiga sebagai kunci sepertinya.
Anglenya masih kurang sedikit. Wow, 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 follow shot yang sangat baik sekali. Wow. Dan memang 6 ini sepertinya masuk ya. Untuk lubang ujung kanan bawah. Ya, sangat baik sekali. Sangat baik sekali. Nice, very nice. Skor menjadi 6-3. Kira ke 10, skor 6-3, Excel break. Ya, kita kembali ke rak 10. Satu, dua, tiga, break sah. Break yang sah namun kurang bagus. Kita lihat hasilnya.
Ya, sepertinya bagus sekali, namun masih bisa dilakukan jump shotnya karena duanya ada berada dekat lubang. Sangat baik sekali. Sangat baik sekali. Wow. Gokil. Dekat banget. Mengejar ketinggalan menjadi 4-6. Semakin seru, semakin mendekat ya. Jangan semakin menjauh, bahaya soalnya. Di rak 11, skor 6-4, Rian Brik. Satu, dua, break sah. Sangat sah sekali, kita lihat. Dan break yang cukup baik. Ya, posisi duanya
available untuk potting ke lubang kanan bawah. Wow, keren banget, keren sekali. Oh, sangat disayangkan. Wow, 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 wow. Ada apa kegerangan? Sepertinya kita lihat memang kesempatan sudah berbalik ke Alex ya, ke Axel ya. Di game-game awal Axel tidak bermain dengan sangat baik, namun kita lihat sekarang fokusnya sudah mulai kembali dan ini sangat baik tentunya. Wow, mengejar ketinggalan semakin dekat yaitu 5-6. Wow, 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 wow. Irak 12, skor 6-5, Excel break.
Satu, dua, tiga, break sah. Ya, kita lihat. Sepertinya snook ya. Extension. Ampun, hampir saja nyelonong tuh bola 9, luar biasa. Wow, dan ini kesempatan yang sangat baik tentunya untuk Axel karena bola sudah sangat terbuka. Kita lihat apakah berhasil, dan sangat baik sekali crossing yang cukup beruntung. Ya, kita kalau kita lihat ini bola 7 apakah available untuk masuk ke lubang kiri atas, kiri bawah. Mohon maaf. Sepertinya sih tidak ya. Sepertinya. Oh, crossing yang sangat baik sekali sehingga memudahkan bola 7 untuk potting ke lubang kiri bawah. Sepertinya angin sudah berbalik. Dan terlihat berbeda, Axel sangat percaya diri. Skor menjadi 6 sama. Wow. Siapkan kopi dan teh lebih banyak lagi ya teman-temannya, karena pertandingan ini akan menjadi pertandingan yang sangat-sangat dan lumayan panjang tentunya. Minum.
Wes. Dira ke-13. Skor 6 sama. Rian Brick. Kita kembali ke rak 13. Skor yang sangat ketat sekali. Wow. Seperti prediksi saya sebelum mulai, partai final ini akan sangat-sangat seru dan sangat-sangat panjang tentunya. Periksa. Sayang sekali, break tidak ada yang masuk. Oh, sedikit kurang bergeser, namun masih dalam posisi yang cukup available untuk potting. Dan sangat baik sekali. Wow. Tinggal melakukan follow shot saja, sudah otomatis setel sendiri. Follow shot bisa, draw shot satu ban juga bisa. Ya, posisi yang cukup baik kita lihat. Sudah berada dekat lubang. Dan cukup baik posisinya kita lihat. Cukup melakukan follow saja. Wow, I like it. I like it perfecto. Skor untuk pertama kalinya leading 7-6 Excel.
Itu yang baru. Di rak 476 Excel break. On the hill Excel. Harus didengarkan dengan sangat baik break ini. 3 Dan apakah berhasil? Dan sebenarnya kelihatan dan masuk ya. Kalau saya lihat. Kurang kuat sedikit. Ah, sayang sekali. Ya, cukup baik kita lihat, namun masih dalam posisi yang cukup sulit. Wow, 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 wow. Nice. Nice shot. Dan PR sepertinya sudah terselesaikan ya. Karena 4 sudah sangat available sekali dan bola sudah terbuka semua. Dan crossing yang cukup beruntung kita lihat.
Yang Glenn sempurna. Masih bukan dalam posisi yang cukup mudah kita lihat. Extension. Wow, skor 7 sama. Semakin seru dan semakin seru. Huh. Di rak 15, skor 7 sama, Rian Brick. Final rack, who's going to be the champion? Grand Final, Popsikap Pelajar Mahasiswa 2023, kita akan saksikan. Satu, dua. Oh, sayang sekali. Illegal break. Illegal break. Ya, posisi yang cukup sulit seperti ini ya, karena harus melakukan push out.
mencoba untuk safety, kita lihat. Dan sepertinya belum berhasil. Oh, sayang sekali. Akurasi yang kurang sempurna, kita lihat placing menjadikan tidak terlihat. Extension. Wow, safety yang kita belum tahu apakah itu terlihat atau tidak. Coba untuk safety kembali, namun masih terlihat. Ya, masih dalam posisi tidak kelihatan. Wow. Wow.
Wow, gila, luar biasa, benar-benar luar biasa yang shot ini. Wow, sampai merinding saya melihatnya, luar biasa. Sih enak ya makanannya ya. Oh, nice. Terlalu banyak sepertinya. Dua shot namun tidak masalah. Saya jadi merinding menunggu mereka mukul. Oh my god. Masih dalam posisi yang cukup sulit kita lihat bola 9. Wow. Wow. Wow 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 wow. Something happened. Extension. Wow. Ada apa kegerangan? Congratulations untuk Rian dari Suara dari Politeknik Pariwisata Bali menjadi juara Grand Final Popsika Pelajar Mahasiswa 2023. Yeay! Dan congratulations juga untuk Axel dari SMP GIS Tegal. Berhak menjadi runner up Grand Final Popsika Pelajar Mahasiswa 2023. Dan untuk semua peserta yang masuk dalam babak Grand Final, saya ucapkan saya ucapkan apa ya? Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih telah hadir dalam pertandingan Grand Final ini. Untuk semua pengurus BP Popsi, wasit dan venue, dan semuanya yang berkontribusi, kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Kristen BTM, sama sir pamit undur diri. Salam Markidok. Mari kita nyodok.